doakan supaya dikabul pembuka usaha ini supaya lancar gitu kan ya Pak ya, tujuannya ya Pak ya. Ya baiklah. Astagfirullahaladzim. Kepada keluarga besar ya tentunya dari Kak Dery Syaputra yang sudah bergabung bersama kami di sini, dan juga ada keluarga besar dari Kak Rama yang sudah bergabung bersama kami di sini. Boleh dong tepuk tangan terlebih dahulu, dan tentunya juga untuk semua rekan-rekan sahabat tercinta dari Kak Dery dan juga Kak Rama yang sudah ada di sini. Wow. Terima kasih ya yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, kenal gak? Apa? Kenal, sebutin satu-satu. Gak, cuma tahu namanya aja tapi mungkin saya belum kenalan. Oh, belum ya. Kenalan coba. Ya, kan tak kenal maka tak sayang, jadi kenal harus kenalan dulu. Oh gitu, kalau kamu tak kenal maka tak sayang, kalau aku tak kenal maka tak aruh. Kalau gak kenal tak aruh dong. Iya benar. Benar kan? Benar. Aduh, baru meletak nih desa. Ya, oke, kalau begitu. Hadirin, sebelum kita memulai acara atau juga langkah ke acara selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh disiapkan hijabnya dulu sayang. Beda. Pak Ustaz mau datang. Enggak gitu, kan beda konsep. Ya udah kalau begitu hadirin, kita akan mengundang Bapak Ustaz tentunya. Beliau akan hadir bergabung bersama kami di sini untuk memandu doa kita di pagi hari ini. Kami pesan kepada Bapak Abdul Rahim untuk berdoa untuk bersama kita semuanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang sama-sama kita hormati dari pimpinan yang membuka usaha baru Ramen Fat Fati 38 Kemang, dan juga yang saya hormati Ketua RT 10 Bapak Sarwo, dan yang saya hormati Ibu yang ada di depan, mohon maaf Bu saya gak tahu namanya, dan yang saya hormati Bapak, dan juga yang saya gak tahu namanya Pak, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf Bu ya, saya gak tahu namanya Bu. Iya. Dan juga yang saya hormati semua yang hadir pada pagi hari ini, mohon maaf kalau seandainya nanti saya membawakan doa ya apa namanya kurang begitu berkenan di hati Bapak atau bagaimana. Yang penting kita mohon pada Allah agar supaya dikabul pembuka usaha ini supaya lancar gitu kan ya Pak ya, tujuannya ya Pak ya. Ya, baiklah. Astagfirullahaladzim. Allahumma
Allahumma sholli ala Muhammadin wa sholli ala sholli wa 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 sholli Allah santai kau dikabinkan kau ini kau Allah masih rahayin Allah jawab kau jangan.